Di dalam ya? Oke, oke. Kamsia, kamsia. Oh, ini hari-hari memang jual ikan tamban ya? Jangan takut. Saya takut kok. Iyalah. Hari-hari ikan tamban. Ya. Ini Koko tangkap sendiri atau nelayan bawa sini atau macam-macam? Nelayan bawa. Nelayan bawa punya ya. Ini kalau boleh tahu nih, yang biasa beli ibu-ibu rumah tangga atau ada yang untuk bikin olahan kerupuk atau rumah apa? Tangga ada. Yang orang bikin kerupuk ada juga. Biasa kalau bikin kerupuk ini banyak berarti ngambilnya Koko ya? Sekali beli tuh berapa ada banyak ya? Belasan kilo lah. Satu kilo ini berapa sekarang kok ikan tambah? 10.000. 10.000? 10.000? Tak boleh kurang lagi kan? 10.000. 10.000. Kalau lagi sepi itu berapa? Kadang-kadang kalau banyak itu murah lah. 7, 8, kalau 6. Lagi mahal? Lagi sepi? Lagi mahal 18, 15. 18, 15 ribu sekilo lah ya? Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa sampai di sini? Kamu kena pasal apa? Aku ditangkap. Wah, makanya kamu bangga sekali sih ya sampai-sampai kamu ditangkap. Jangan buat pasal lain kali ya. Ketika, tolong aku, tolong aku. Baik, saya akan menolong kamu. Aku akan membawa kamu di mana kamu akan menjadi sesuatu yang enak untuk aku makan. Halo Sobat Go Entrepreneur, kembali lagi bersama saya Tika Ismail yang akan menemani kamu untuk berbagi informasi, motivasi, dan pengetahuan dari berbagai pelaku usaha dan sharing cara untuk menjadi seorang pengusaha hanya di Go Entrepreneur. Saatnya memulai usaha. Tika, ih ampun, Tika, ngapain sih ini anak siang-siang gini? Tika, aku punya challenge baru buat kamu. Tika, oke, kamu gak layan aku kan? Ya udah, ayo semuanya, tinggalin Tika, ayo. Tika, aku tinggalin ya. Bye. Kau jangan bang, kita tinggal Tika. Cus. Ibu! 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 Ya, sendal aku. Ya Allah. Ibu! Ya Allah, Ibu! Ibu! Allah, Ibu! Ibu! Kasihan banget. Makanya kalau dipanggil tuh denger. Oke, kamu boleh naik ikut mobil asalkan kamu saya kasih challenge cari sobat entrepreneur buat cari satu kampung yang punya usahanya jenisnya sama.
Nah, terus kamu cari tahu cara produksinya. Terus bawain saya juga satu ya. Oke, Tika. Ya. Yang Tika. Di dasarnya anak Tika, tunggu. Bang, tumbuk produser tuh gak apa-apa kena tinggal tuh, Bang? Gak apa-apa. Andai lah dia, Bang, ya. Tapi ini kita gak cari ke mana nih, Bang? Apa dia bilang tadi tuh? Satu tempat, usahanya sama, hampir sama semuanya, rata-rata. Macam mana tuh? Ada. Ayo, ada, betul. Kita kesana sekarang. Kan biasanya kan itu, orang tuh beda-beda usahanya, mana lah dia mau sama-sama gitu. Ada lah pokoknya. Betul, tinggal aneh. Ikut aja. Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang, salah satunya adalah perikanan. Didukung oleh luas wilayah perairan seluas 95%, maka tak heran jika hasil laut melimpah ruah di sini. Salah satunya Sungai Lekop, yang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini ada hasil olahan ikan yang enak banget. Mau tahu apa? Keep watching! He's a humble man, yeah, and he works two jobs. Iya. Salam. Iya. Bang, nanya, di sini benar nggak ada katanya hampir satu kampung gitu bikin jenis usahanya tuh sama gitu, Bu? Iya, Bu. Iya. Benar ya? Iya, Bu. Usaha apa ya, Bu? Yang sini bikin kerupuk ikan tamban, Bu. Oh, kerupuk ikan tamban. Uh-uh. Kalau gitu, Bu, keberatan nggak, Bu, ya? Kira-kira saya boleh nggak ke satu yang buat kerupuk ikan tambannya gitu, mau belajar ikut? Bu, mau belajar mau jualan? Ini dia salah satu pengusaha yang kita temui. Ownernya adalah Bu Ratna, yang juga menjadi anggota Kube Kencana 1. Beliau ini juga ketuanya loh. Ia menghasilkan hasil olahan laut yaitu kerupuk ikan tamban. Ini toh ternyata yang dimaksud Bu Produser. Di kampung ini hampir semua warganya membuat kerupuk ikan tamban. Unik banget. Biasanya di rumah-rumah itu jemurin baju kan ya. Saat kita memasuki perkampungan ini, pemandangan kerupuk-kerupuk ikan tamban yang dijemur di depan-depan rumah, bukan baju. Perkampungan ini letaknya tepat di perumahan Gria Indo Kencana, Sungai Lekop. Nah, rumah Bu Ratna berada di Blok E nomor 22. Usaha kerupuk ikan tamban ini sudah ia tekuni dari tahun 2013 lalu. Jadi sudah sekitar 5 tahun gitu deh. Nama produk Bu Ratna adalah kerupuk tiga warna. Next, kita cari tahu bagaimana proses pembuatan kerupuk ikan tamban. Yuk, kita intip ke dapur Bu Ratna. Proses awal yang kita lakukan adalah penggilingan ikan. Ikan diambil dari dalam freezer. Ikan tamban dalam freezer Bu Ratna ini selalu terisi ikan tamban. Untuk stok pembuatan kerupuk, ikan tamban cukup mudah didapat di Kepri. Ikan dicuci dan dibersihkan menggunakan air. For your information, ikan tamban atau white sardinella merupakan ikan yang berukuran antara 6 hingga 10 cm serta berbentuk pipih. Ikan yang hidup bergerombol ini banyak terdapat di perairan pelagis dekat pantai. Ikan yang tidak mengenal musim ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat yang umumnya ditangkap dengan jaring. Balik lagi ke dapur Bu Ratna.
ikan tamban yang sudah dibuang tulangnya, kita blender sampai halus. Blender. Sudah halus. Next, kita membuat adonan kerupuk. Ikan dicampurkan dengan bahan lainnya, ada tepung tapioka, garam, gula, dan penyedap rasa. Disatukan menjadi satu kesatuan dan digiling menggunakan mesin penggiling adonan selama 30 menit. Adonan digiling hingga kalis alias tidak lengket di tangan. Nah, adonan ini harus diulen lagi agar padat dan dapat dibentuk menjadi lonjong. Kerupuk Buratna ini ada yang besar dan kecil. Kali ini ia membuat yang besar, makanya adonannya dibentuk besar-besar. Adonan yang sudah diulen dimasukkan ke dalam panci pengukus. Dengan sekali ngadun sebanyak 30 kg, ini dapat menghasilkan 6 batang adonan kerupuk. Dulu Bu Ratna menggunakan panci kecil, karena sekarang permintaan kerupuk meningkat, ia menggunakan panci yang lebih besar. Wah, wow, maju terus Bu. Setelah dimasukkan ke dalam panci, adonan dikukus selama lebih kurang 2 jam. Setelah 20 menit menunggu, adonan pun matang, saatnya mengangkat. Lalu diamkan sejenak selama lebih kurang 10 menit. Proses selanjutnya adalah memberi warna, sesuai dengan nama kerupuk Bu Ratna, yaitu 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Proses pewarnaan menggunakan pewarna makanan yang dicampur dengan air, dibaluri ke seluruh permukaan hingga rata membaluti adonan. Setelah siap, adonan dimasukkan ke dalam kulkas dan biarkan selama 1 malam. Nah, kebetulan nih, stok adonan Bu Ratna kan banyak. Ada juga yang udah siap, jadi langsung kita potong. Saat ini Bu Ratna memotong tidak manual lagi, alias menggunakan pisau sobat, tapi menggunakan alat pemotong yang lebih mempermudah dan mempercepat pemotongan. Dan ini dibuat sendiri juga. Wah, apa-apa serba dibuat sendiri ya, keren banget nih. Dengan menggunakan alat pemotong ini, hasil potongan kerupuk terlihat rapi dan cepat. Bu Ratna sudah lihai banget menggunakannya. Menyelesaikan 30 kg kerupuk jadi mudah ketimbang menggunakan pisau. Tuh, lihat, lincah banget kan ya si ibu ini. Duh, aduh ini gimana nih ya? Saya kok motongnya kok gak rata ya? Duh, kayak jalan hidup saya nih gak rata nih. Next, kita menjemur kerupuk yang sudah siap dipotong. Let's choose! Susun kerupuknya di atas jaring penjemur. Sok. Kerupuk-kerupuk disusun rapi agar saat menjemuran kerupuk mendapat panas matahari yang rata, sehingga keringnya pun secara bersamaan, sobat. Proses penjemuran ini memakan waktu selama lebih kurang 2 hari di bawah teriknya sinar matahari. Kerupuk, sisa potongan tadi juga dijemur loh, tapi digunting-gunting dulu ya. Setelah kerupuk kering, ini berarti siap untuk dipacking. Kerupuk dipacking di dalam kantong dengan berat 500 gram. Dimasukkan label, kemudian direkatkan. Dulunya menggunakan lilin, tapi sekarang Bu Ratna sudah menggunakan mesin sealer.